Jadi, teman-teman, yang pertama kali kita sediakan adalah gambar wayangnya. Nah, dan pasti agar tambah lagi hidup wayangnya, kita pakai sedotan. Dan pastinya sedotannya sudah diberikan double tip. Oke, jadi yang kita lakukan pertama adalah membuka double tipnya. Dan selanjutnya adalah menempelkan wayangnya di atas double tip di sedotan. Selanjutnya jadilah wayang. Oh iya, agar wayangnya tambah cantik, tambah keren, silakan teman-teman bisa mewarnai gambar wayangnya. Oke, nah teman-teman silakan gambar wayangnya. Setelah diwarnai, silakan panggil kakak, ayah, atau ibu untuk bermain bersama. Ya, silakan selanjutnya teman-teman melakukannya di rumah. Minta bantuan ayah dan bunda untuk sama-sama membuat wayang. Oke, sekian dulu. Bye-bye.